mana nih dia nih? Katanya janji jam segini. Bang, udah kelar. Apa kabar? Baik, baik. Dari mana lo? Nungguin lo kan, sampai motor gua. Kan motor lo? Yoi. Oke, jadi ini dari tadi motornya dia sebenarnya. Oke, lo mau ngajakin gua kemana nih? Ada tempat rekomendasi dari gua sama teman-teman gua, bisa nongkrong situ, Bang. Rekomendasi dari lo sama teman-teman lo sering nongkrong situ? Yoi. Asik ya tempatnya? Seru, pasti seru. Ya udah, kuy, sana yuk. Eh, ntar lo ini lo gue bonceng. Gua lah. Kan lo yang gede nih. Bro, ini burger lo. Ini apa nih? Ini The Lemmy. The Lemmy? Yes. Oke, kalau lo tadi... Ini punya lo... Double Sabat ya tadi ya? Double Sabat. Ini, kayaknya ini klasik cheeseburger gitu sih. Lo mau cobain? Parah, ini harus gue cobain. Coba. Gimana? Rasanya klasik cheeseburger. Jadi gue demen banget patty-nya. Ini, gue punya nih Bang ya. Coba punya lo. Lumpuknya gede banget, gede. Emang makan burger tuh sebenernya kalau nggak sampai belepotan tuh kurang nikmat. Betul. Bener. Karena emang ini gede-gede Bang. Bener. Ini minyak gua double patty, telur, onion ring. Okay. Ini ngomong-ngomong onion ring itu ini ya? Crispy ya? Wah, enak banget sih. Karena ini semuanya fondant. Nah, ini gua nyobain kentangnya. Ini bedanya apa nih ini sama ini? Kalau ini kentang, kalau ini motik, mozzarella. Jadi mozzarellanya ini jala penastik. Jala penastik? Gimana? Kan aku sedih kayak disiram keju-keju gitu ya di atasnya. Ini kalau kesini sendiri nggak bakal muat perutnya, harus berdua. Untung ada Dean. Rizky. Kan tadi apa lu pesenin? Strawberry smoothies ya? Strawberry smoothies. Kalau gue Bang, creamy brulee smoothies ya. Ini parah sih. Kita lanjut makan dulu ya bikin terus ya. Kayak segini tuh sayang banget kalau nggak ada musik kayak wow. Waking up in this bed next to you, where the room here got no ceiling. Motor lu tuh lu modif di mana? Di teman gua yang di Wobusi. Lama ya kalau ngerjain motor kayak gitu ya? Itu sih baru 6 bulan Bang, itu juga belum kelar. Belum beres. Nama juga usaha, jadi itu lah. Tapi biasanya anak-anak Jakarta sekarang tuh yang kekinian suka modif motor lamanya jadi cafe racer, jadi bobber, jadi bresel, macam-macam tuh, iya kan? Ini salah satu contoh anak ini nih, gaul Jakarta zaman sekarang juga. Gak juga lah. Oh iya, nih coy, thank you banget nih ngajakin gua ke Lawless Distro-nya, ke restonya. Ini burgernya salah satu burger terbaik yang pernah gua cobain. The best coy. Kenapa bang ini bang? Kenapa bang anak gua? Oh lu bisa di sini? Yoi, tiap minggu. Wow. I want you to be the one that's on my mind. 360 for the time.
kasih Anda telah menyaksikan Weekend List yang dipersembahkan oleh